Pak. Ya, saya masih dalam, walaupun insya Allah 2-3 daerah kemarin saya sudah bawa surat pengunduran diri, tapi sama teman-teman penerobos ditahan, belum boleh. Tuh, belum boleh sama teman-teman. Tuh. Tapi besok insya Allah saya akan saya ajukan, namun amal solih kondisi masih juga masih ditonan. Karena saya enggak harap. Jadi masih ada penerobos di belakang saya itu ada, sudah mantep tok. Kemarin kemarin nanya, "Pak, jika kok kumpul-kumpul kali sih? Saya aku nunggu info, padahal aku dalam perjalanan." Ya tak jogo engko deke jangan-jangan ngasih tahu koncone, ngono lho, dhewe ya jogo-jogo. Jadi alhamdulillah mantep. Sudah tak kasih 17 subhat. Wah, sip. Bahkan dia juga sudah masuk dinonaktifkan. Nah, berarti cak hidayah sudah di 99%. Alhamdulillah juga temannya Pak Sulis, teman akrabnya sudah tak garap, sudah masuk insya Allah di Tasik ikut. Ya, apa sih ini? Bunda Katir. Insya Allah. Dan di Boyolali juga ada, malah targetnya insya Allah masjid orang luar itu. Orang luar. Bahasa penobut. Kita ini orang luar, ada di luarnya lagi. Jadi ada momen saya sudah tak jerumuskan dalam jamaah itu. Kemarin saya punya beban, tak tarik lagi. Nanti silakan teman-teman yang mau sharing teknik-tekniknya untuk amar ma'ruf enggak apa-apa. Saya banyak pengalaman. Jadi selama ini diam, tapi ilmu, mohon maaf, belum banyak tak paskekan ke beliau. Nek matang habis podo, ayate podo ini ngerti nih. Wah, jajan. Rusak. Nah, kalau saya sawal, saya sak grup waktu memberikan takbir Pak Wahyudi, saya, Pak Roni yang sekarang masih eksis di sana, Syekh Balil itu, empat orang itu di YouTube saya sekarang calon rujuk sekian ya? Itu masih empat orang itu. Alhamdulillah Pak Roni sampai sekarang masih percaya kalau saya itu masih royanya Pak Kiai Sultan Aulia bin Haji Nur Hasan Al Ubaidah bin Haji. Sering japri saya, bahkan yang di Mojosari, nah itu mantan wakil daerah, jadi hampir tiap hari japrinan dengan saya. Belum tahu dia. Alhamdulillah keluarga saya sudah tak datangkan saya, tak jemput di bandara berdua itu. Mas, pengen dipoto wong kala tawakal Allah. Jua kok kan ngarep ngene, stasiun bareng karo saya. Ini ana wong moto ora masyaallah. Nek ndelik iki yo Mas takok tung sak mulai kemampuan. Aku wis mulai krasa tenang ngene meseh aku no. Tutupan terus ngene meseh. Wong loro gunjengan. Pak ngeten iki enek semoto pripun? Ya engko ngomong nek kowe tak nasihati. Wis ora ngene to. Aku biasa nek iki wong ya tangga ya mantuk biasa nenek pengurus roh akar iki nek iki wis dikenal. Nek aku sing mambu-mambu tok nek wis dikenal. Oh, kowe nek ditakoni aku badhe nasihati Pak Gus. Wes mandek teko kono ae. Nek kok terus dinasihati aja bali rono. Ya padha ae lah. Jadi sudah ada apa ini?
hasil-hasil selama ini saya mengembalikan apa ada bahasanya temannya ini rujuk ilatan. Eh jangan menyentuh itu, jangan menyentuh jamaah sama itu, jangan wis wanti tenan. Dah kita ndak kesana lah. Jadi target saya di Boyolali ada masjidnya. Dah dia itu jarang sambung, loh kok malah di masjid sebelah rumah. Tapi begitu ngepel tuku sapu dhewe dan setor akhir malah iso ngimami iso adzan. Padahal ding pletok to. Pak Yai daerahnya bapak Mas Anu gak pernah sambung. Oh enggak, mungkin kalau parana nih akhirnya tak datangi aku nggak blackboard sama ini tak terangi lah garis loro ini jamai gaji baita jelasnya mantep, mantep pak nah ini yang ini harus bojo ini lalu nggak wes, mantep di, mantep yang ini pak. Yang ini kita gawaris pokoknya ya gitu. Woi nek gak ngabar nih uang berarti woi duduk jamaah. Kalau setengah orang nih gua harus memantep woi kafir. Terus barat saya pindah ini, uang telu, wah ini lagi uang telu. Dari jarang sabuk gak perlu berita. Uang telu tak guna nih. Oh, dia mantap sendiri, mantap sing niki pak. Lo berarti mantap sing lulusan haram gitu, enggak pak. Wes menang ya woi. Open ono masjid iki kok sok ben tak tekani wong nggih siap jadi. Ya wis tak bungi. Insyaallah. Masih wani salat jalure. Insyaallah Malang nanti juga ada pengisap-isap yang pernah saya jerumuskan di situ. Hati bayangan aku ditakoni malaikat cuk. Saya tak batak enggak paling tak gugur kewajiban lho. Jogja juga ada, Jogja juga ada. Jadi dari pengalaman itu silakan nanti share. Nomor telepon saya di Mas Sulem ada, tidak usah khawatir. Sama yang saya tidak apa-apa, saya sudah sedikit agak membuka. Sedikit aja. Tapi naik vulkar gak menarik, gila nih. Masalah sih bersih pikirannya. Positive thinking. Kau song ini jorok-jorok kan kau song ini. Kau leh. Ini kumpulan orang-orang suci. Maksud ini, wis sekarang gujur kayak gujur apa-apa. Mereka nak mulai kayak gercek ini sama aku. Berpompa nih gitu, ya kok sak grumu sering-sering ngonan kafe ngobrol. Tengok nih. Nah ini banyak ya, jom tenang. Yang banyak kayak sak komunitas wah subhanallah nasruminallah arwahnya nyambung. Jadi tak beri sedikit semangat mulai dulu jamaah itu menang disik biro sakit biro ya ora di elemen ini loh orang kerasa awai di disik biro sakit biro gini oke okay. Nain disek pura saya ini piro boleh saya ini lho saya ini piro dalam zaman dok Fortuner Fortuner Royal Mobile medini lho gila nih lah orang ini subhanallah. Nah, insya Allah nanti Jawa Tengah melok dunga nih ndang ini lokasi insya Allah sudah bilang sama saya siap belikan tanah insyaallah untuk pos ini lain di sini beli nang gubuk bapak kira ngaji nang gubuk tengah sawah lewek jiri nang villa ya kaya ahli surga sing jos mereka ya ramah tau baik iya sampai ini ngerapain main orang bamanan orang asli ahli suargo baman ora mbah manang ora iki jan ajeng wis jan kaya ngrasakne nang swarga kae lho no ngono aku yo setengah saking revisi hasekatku dhisik ngono lho menangka menangka tobatku nek lho tak ngerti pengen
Yo, panjang rumah tuh pembelaan, ini namanya pembelaan ya. Tapi, dan nasrumin Allah. Waktu jadi nang juru gue semua ngopet kutu mencotok deh. Ngopet aku sih. Ini kan nama juru itu nyabrang karena kan segala oleh. Saya mas sama nih cuma tuh di sini. Nangkon ada orang ngomong aja sama malah dikenal orang aja. Akhirnya memang mangan bebek terus gue alih nih. Jadi besar nih teko aku nangkon. Nih informasi sudah meledak. Wes, jadi surat mundur aja ya pakai nang tas kuwi sampai saya itu pak doai. Nanti dia ngapa tuh? Konjoni anak buah di elemek ya kok nang dalan tuh pakai nih mana? Kesana langit. Mulu kan cek. Alhamdulillah saya mulai terumat daripada koncoku gae. Koncoku gae loh. Yang mobil orangnya loh gak salah. Ya kuatir tidak kaya ngai ngono ya. Dadi daerahne senggowo biasane bar daerah iki diceluk. Ben yo diceluk. Anu sementara enek sing tersinggung nasihat sampean gak diterobosne. Oh, nggih, alhamdulillah. Sakal buglus paling aku wis ngono tok ae. Terus kancaku tak takon wi yo. Heeh. Apa alasane? Timbangi ngeriwui perjuangan, awakku kata tugasnya sih ngeriwui perjuangan. Waduh, ampun cek perumat aku tuh berarti. Nah, konco-konco aslinya belani. Lawang tersinggung daerah di Tobo, yo rasa tugasnya daerah kono. Nek Gresik Selatan cek tersinggung, rasa tugasnya di Selatan ngomongi cek akeh. Ngomong datar reno-reno. Aslinya grup umum karo gantini itu jadi udah seneng. Aku dibilangi orang usah mundur, orang usah mundur. Orang mundur piye wis mekon angin ya. Wuri jam 12 iki diviralne diumumne nang kono iki ya diwapri ya wong prokor telepon, Cilacap telepon, nopo terus Pak jenengan di NA. Terus ndiki jenenge Samarinda. NA. NA yo opo aku orang udeng belas sih, kayak non aktif malah, masya Allah, aku ngentuk gelar gue, mau dibilang dari jadi, baik ngarep ya, macet nih perjuangan, potongan. Ya sih beberapa orang sih. Terus sampean ketemu Pak Jakarta itu sama Pak Farhan. Insya Allah ada Amar Murwan saya di sana mau tak tarik. Terus salah satu balik daerah juga insya Allah yang ngejar terus. Dik, ini apa? Ulama kereman kok kaya ngene kedadeane. Wis engko nek ketemuan mbak aku, nek wis ngene iki ku harapan. Harapan to dhek berarti kan penggemar ta. Jadi yang pertama kita hancurkan. Hancurkan keimanan. Satu ya, yang sederhana. Sampe nek sholat. Nek sholat sampean bener ngeceke nanti, ya jar. Nanti. Nek ora ngadise to. Oke. Saya kena sampai ngaji Quran karo hadis. Nabi pengertiannya bener ngecekin nanti. Ayo, ngecekin ya nanti tafsir hadis sarai. Iki lu tak tak saya ini lu saya kau tak popo lu. Aku ya beti ya kena keliru. Tak tak kau ini terus saya ya aku mangkulan sing lawas sih wah menyesatkan ya. Astagfirullahaladzim, kau kaget sih pengertian jamaah lu mak kaget, yo kaget seneng, kaget lagi, lu pengertian jamaah ternyata ini toh seneng ya, toh rasa sambung rapok. Orang sambung rapopo, kaki keti tak omongi.
pot sukuro ya. Apa? Kowe rapi karo Muhammadiyah. Karo ngene opo oleh. Wawasane kan muda ombo. Bahkan pada karo jamaah karo wong. Wes aja dikai surat lamaran eseh. Kuwi tak pengaruh kuwi. Ngono kuwi malah ra dedi kuwi. Iku ora mau pengaruh ora lho ya. Jadi ngeceknya nang ini tafsir dan sarai mau balik takutnya sebutek mangkulin ini jadi bener eh salah ya pernah tak awalin jadi bener ini salah tinggal maksudnya aku keminter gak sering-seringan kita sampein syukur romong ini kadang-kadang malah pas ya syukur mencatat tadi dilalui lo yuk pas akeh ini tanggal muni itu dilalui yuk pas. Gak ngerti gak? Amal solih saling menjaga untuk kelancaran perjuangan amal baru. Mana lo? Jadi orang seneng enaknya teko mah dewi kau yang gersik kau bayang nak kau yang nanti lagi kau singgung ya. Lagi tahu tak sih di sopo belas dan cuma orang yang sing nyalami belas kalau betul salami belas. Nah kalau insya Allah alhamdulillah bukan masalah lah. Jadi harapannya mungkin masjid kalau setinggu kalau di masjid kalau di masjid mulai sampai aku diintervensi sampai terus terpengaruh terus sampai merasa sabun merasa ngaji nanti lho omongan sampai gak keliru toh wong kuwi masjid kuwi wong-wong sampai nyampen kok ngalir ngale aja nang masjidku lho. Nah, pokok malam Senin sampean kok malam Selasane aku. Kok tak tekani seh, tak corong nang dhuwur. Apa urusan iki? Jaga kasar-kasaran oke. Okay. Alhamdulillah untuk penggembira. Jazakumullahu khairan wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.